Halo, good morning guys. Kembali lagi bersama saya di channel Startby. Kali ini saya mau memperlihatkan barang-barang apa saja, aparel-aparel apa saja yang biasa saya pakai kalau mau riding. Sekalian saya mau pergi keluar ke rumah teman saya pagi ini sambil jalan-jalan pagi. Nanti saya rekam juga, terus sambil nge-vlog juga, ngobrol-ngobrol. Apa yang saya pakai ini saya kasih lihat ya. Nah, oke guys, ini peralatan yang saya pakai kalau naik motor pagi ini. Pertama siapkan ini ya guys, siapkan apa, sarung tangan saya ini dari Eiger yang biasa saja sih, nggak sampai 200 harganya. Terus ini juga apa, balaklavanya juga yang biasa kok, saya belinya no merek. Terus ini celana bikers yang biasa orang pakai, ada pelindungnya di sini, tapi ada juga pelindungnya di pantat, tapi sudah tipis, nggak terlalu berasa karena sudah sering dipakai. Terus jaket, paling penting itu jaket guys, supaya bisa bikin kita tidak masuk angin. Terus kita pakai blus bagian dalam, pakai ini, terus ini. Terus kalau sepatu ya saya standar, paling sepatu ini, sepatu kets, atau kalau biasa juga saya pakai sepatu boot. Ada beberapa sih sepatu, tapi ya ganti-ganti aja. Biasanya sih sepatu kets, jarang pakai sepatu untuk apa ya, kayak nge-track gitu, karena memang belum ada juga. Jadi ya ini guys. Setelah itu saya juga sering pakai tas agar menyimpan barang-barang yang mau dipakai. Terus setelah itu siapin helm. Hari ini saya mau nge-vlog, jadi saya pasang kamera dengan dengan mic-nya juga, jadi saya siapkan. Oke guys, ini saya sudah pakaian, saya sudah pakai baju, saya sudah pakai celana. Sorry, kameranya tidak muat. Tinggal pakai jaket, terus sarung tangan dengan balaklava. Mau lihat isi tas saya? Isi tas saya itu yang saya bawa cuman ini. Saya bawa cuman parfum, terus dompet. Ini dompet saya guys. Dompet saya sebegini paling, si uang paling segini uangnya. Ada lagi sama STNK, ada SIM di sini juga. Nih apa, ATM sama di sini SIM. Udah itu aja isinya guys. Ada lagi sama isi parfum rambut and parfum body. Itu aja sih isinya, gak ada lagi yang lain, cuman 3 ya ini isinya. Oke. Saya mau pakai sepatu, setelah itu kita wow meledak ya. Oke guys, kalau keluar itu aparel yang saya pakai itu biasanya jaket, terus jam tangan, yang sebelum bahas itu jam tangan dengan intercom. Kalau kalian punya intercom, kalau pada saat riding itu membantu juga, karena intercom itu bukan hanya dengar musik saja, kita bisa terima telepon. Jadi kalau sementara riding terus ada telepon ya, setidaknya kita rasa ya kalau ada telepon, jadi kita bisa langsung terima. Atau ada SMS, kita bisa langsung singgah untuk baca pesannya, pesan singkatnya. Terus apa lagi ya, kalau seumpamanya intercomnya lobet, mati gitu ya, sudah tidak, baterainya habis, kita bisa gunakan juga ini, jam tangan.
jam tangan saya yang jam tangan murahan kok, cuman 300-an. Xiaomi itu kan dia nyambung Bluetooth tuh ke HP. Nah, jadi kalau ada pemberitahuan juga seperti telepon atau SMS, dia bergetar. Jadi kalau seumpamanya interkomnya mati, sudah lobet gitu dalam perjalanan. Nah, kita ada jam tangan yang bisa mengingatkan kalau ada telepon kita langsung terima, atau ada SMS kita bisa sigap untuk membacanya. Isi SMS-nya juga untuk Xiaomi ini ada, yang saya pakai ini ada, dia muncul kata-katanya. Isi SMS-nya atau isi pemberitahuannya itu ada, terlihat di layar. Jadi agak gampang lah ya untuk bikers yang ingin tidak terlalu sulit untuk apa ya, untuk riding kalau semuanya ada telepon, untuk dengar musik juga menghilangkan stres kalau dapat macet gitu ya. Ya itulah. Terus sarung tangan saya itu cuma dari Eiger, harganya enggak sampai 200, murah kok. Terus memang sambil untuk yang perempuan, jadi dia kecil. Terus ya, dia karena sering-sering dipakai nih guys, jadinya kayak gini tangannya, sudah apa, terkelupas. Yang saya ambil itu yang ada bisa main HP, jarinya ada jempol dengan telunjuk itu bisa di main HP, bisa dipakai main HP. Ini sama ini, itu bisa dipakai tipis HP. Jadi kita enggak perlu buka sarung tangan lagi guys. Nah, jadi kita enggak perlu buka sarung tangan, kita langsung saja tekan layarnya langsung oke. Terus apa lagi ya, karena hari ini saya mau nge-vlog juga, mau cerita-cerita sama kalian, makanya saya pakai kamera juga sama kalian mic-nya. Oke, saya singgah isi bensin dulu guys, karena bensin saya sudah mau habis, sudah kedip-kedip. Ini kebuka enggak ya? Oh ya, buka. Oke guys, kita isi Pertalite. Karena dia belum Harley atau Moge, jadi saya pakainya Pertalite dulu. Oh salah jalan guys. Ini habis dicet ya. Oh iya, kita pakai Pertalite. Nanti kalau pakai Moge baru kita pakai Pertamax Turbo. Matikan bensinnya. Uangnya di sini guys, supaya tidak ribet. Jadi saya simpan di bagian depan. Nah, karena celana saya ini tidak ada ini ya. Tidak ada apa? Kantongnya. Mbak. Ya. Gini. Ya. Okay guys. Tunggu sebentar ya. Okay, lanjut guys. Meledak ya. Okay. Ribut.
ogah. Oke guys, jadi buat kalian yang ingin riding terus perjalanan jauh ataupun perjalanan dalam kota, saya menyarankan pakailah yang safety. Sebetulnya mengikuti gaya kalian saja sih. Jangan terlalu dipaksakan juga harus pakai sepatu yang gimana gitu ya, yang untuk track enggak usah lah kalau kayak gitu. Untuk sirkuit ya jangan terlalu kayak gitulah. Tapi ada kok yang klimis-klimis itu, apa yang kecil, yang enggak terlalu tinggi untuk dipakai di jalan, dipakai harian. Tergantung dari kalian sih maunya bagaimana gayanya kalau bawa motor. Kalau saya harian yang paling kayak gini, celana jeans juga kadang saya bisa pakai, celana jeans, kaos, jaket, jangan lupa bawa tas juga. Kalau ada barang bawaan ya biasanya pakai tas, karena saya kan celana ini kan tidak ada ininya, tidak ada kantongnya. Nah, jadi dompet saya simpan dalam tas bersama dengan teman-temannya. Oke. Beginilah guys. Oke, guys. Cukup video hari ini. Terima kasih sudah kalian menonton video ini. Jangan lupa like, komen positif, and share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini, subscribe, klik tombol merah, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga untuk notifikasi dari saya jika ada video-video terbaru dari saya guys. Oke, jangan lupa mendukung anak negeri dengan cara mensubscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Oh my god, itu kenapa? Oh, ada polisi guys. Wah. Oke, bye bye.